Memperingati Hari Kartini, puluhan siswi MI NU di Kabupaten Gresik mengikuti gelaran lomba fashion show bersama dengan ibunya. Ibu dan anak itu kompak catwalk berjalan lenggak-lenggok di atas panggung. Bahkan seorang warga asing asal Perancis dan Timor Leste juga turut memeriahkan peringatan Hari Kartini dengan menjadi juri lomba fashion show. Inilah aksi ratusan siswi bersama dengan ibunya saat mengikuti gelaran lomba fashion show yang diadakan MINU Trate Kabupaten Gresik dalam memperingati Hari Kartini. Secara bergiliran, para siswi ini dengan ibunya kompak berjalan berlenggak-lenggok di atas panggung menggunakan pakaian adat bak model catwalk hingga mengundang decak tawa. Fashion show yang bertajuk Kartini Milenial ini diikuti oleh 480 siswi dengan mengenakan pakaian adat Nusantara seperti pakaian adat tulang bawang, Bali, Jawa, dan Kalimantan Tengah. Salah satu peserta Jihan yang mengenakan pakaian adat Riau mengaku senang bisa mengikuti Kartini Milenial. Ia merasa bak artis saat fashion show di atas panggung di foto teman-temannya. Ini dalam rangka apa sih ini? Dalam rangka Kartini sama Isra Mi'raj. Jadi sama siapa di atas? Jadi sama ayah sama mama. Sama mama. Terus gimana perasaannya di atas sama mama? Ajang fashion show peringatan Hari Kartini ini juga kedatangan seorang juri warga negara asing asal Prancis dan Timur Leste. Mereka menilai ekspresi di atas panggung, pergerakan badan, dan cara berjalan. Salah satu juri yang berasal dari Prancis, Joe Lopez, mengakui takjub melihat pemandangan anak-anak sekolah dasar yang mengenakan pakaian adat di Indonesia. Banyaknya pakaian adat yang digunakan membuatnya bangga bisa melihat kekayaan seni Indonesia. It's like something we don't have in my country or school. Like everyone participate and enjoy, so it looks fun and I enjoy also. Just like explore Indonesia, so I to know a bit more about the Indonesian culture. I like it. Like I enjoy like the music and the people participating to the event. It's fashion show ini sengaja melibatkan wali murid selain agar acara peringatan Hari Kartini meriah, bentuk keserasian antara anak dan orang tua juga bisa diwujudkan di sekolah. Muhammad Basoir, Surabaya TV.